Oleh sebab ramai sangat rakyat Malaysia yang tertipu dengan skim-skim pelaburan yang tidak bertanggungjawab di luar sana, hari ini saya Putra Nur Shahlam akan berkongsi kepada anda bagaimana cara untuk melabur pada tempat yang betul dan patuh syariah dengan menggunakan broker daripada UOB Kay Hian Securities. Langkah pertama, anda pergi ke Google, type saja utrade.com.my. Itu adalah website untuk anda login masuk. So ini adalah paparannya. Tapi anda tak boleh masuk lagi sekiranya anda belum register account daripada broker UOB Kay Hian, iaitu Utrade. Jadi anda boleh contact saya akan bantu anda bagaimana cara untuk mendaftar account Utrade ni. Jadi bila anda dah ada account, okey, anda boleh masukkan ID anda, anda masukkan password anda. Selepas itu, kalau anda lihat di sini, UOB Kay Hian ada membuat online seminar secara percuma, speaker-speaker yang berautoriti untuk menceritakan tajuk-tajuk fundamental analysis dan juga technical analysis. Jadi kita teruskan untuk login masuk. Okay, kita nak tengok paparannya, yang mana untuk pengetahuan anda, kita ada dua version. Kita ada old version dan new version. Okay, dua-dua kita boleh gunakan. Tak lama lagi kita akan pergi pada new version lah. Jadi kita nak tengok okay, platform ni dan macam mana paparannya. Okay, paparannya akan keluar macam ni. Bila anda dah masuk, anda akan nampak sini ada UOB Kay Hian, ada live quote, trade history, my account, my portfolio tool, research, reward, e-document, online payment dan announcement. So ni ada kegunaan-kegunaan dan apa yang kita nak tengok lah. Jadi hari ni adalah pengenalan secara asas yang saya nak tunjukkan kepada anda. Dekat sini anda akan nampak tarikh hari, okay, tarikh hari ini. So ini yang saya katakan button untuk kita tukar kepada new version. So nanti kita akan tengok. Selepas itu, Utrade kita bukan sahaja boleh melabur dalam pasaran saham bursa Malaysia, tapi kita juga boleh melabur pada market global. So anda klik saja, anda akan nampak dekat sini kita ada USA, kita ada Hong Kong dan Singapura dan sebagainya lah. Okay, sekarang kita fokus dulu pada bursa Malaysia. Okay, dan apa yang ada lagi kat sini ada log. Okay, apa tu log? Okay, log ni misal kata anda tengah tengok market, tiba-tiba anda nak pergi ambil air ke, ada orang ni. So anda tekan je log ni, yang mana dia akan tutup lah buy dengan sell ni. So orang tak boleh buat order untuk anda. Okay, kalau anda dah kembali kan, contoh anda dah tengok balik anda punya PC ataupun laptop, anda tekan je unlock ni, okay, masukkan password anda, okay, dia akan keluar balik, nampak buy and sell ni. Okay, kat sini dia keluar sama juga, dia keluar hari, tarikh, okay, ni ada masa. So hari ni KLCI, okay, yang mana indeks Bursa Malaysia meningkat naik sebanyak 4 mata. Ni volume hari ni 5 bilion, kita ada value dalam ringgit 3 bilion. Kalau tanda arah ke atas ni adalah saham yang meningkat naik ataupun untung tu sebanyak 511, saham yang rugi pada hari ni 470, saham yang tak berubah okay, sebanyak 34% apa belian yang berlaku dalam pasaran bursa Malaysia. Kat sini ada tanda rumah ni home lah, okay, ni stock, ni anda boleh banyak perkara ni. So ni kita nak mengenal secara asas terlebih dahulu. So kita ada stop, kita ada index kat sini, kita ada market. Ni kita boleh tengok lah summary-summary market. Okay, selain pada tu dekat sini nanti saya akan terangkan. Okay, kat sini kita ada code saham tu. Ni stop, iaitu nama saham tu lah. Ni code dia, ni nama saham. Okay, ni previous close, tu dia tutup semalam, maksudnya dia tutup. Misal kata hari ni market buka daripada, kalau anda tengok sini, pada pukul 9 pagi sehingga ke 5 petang. Okay, yang mana previous close ni misal kata kita ni market tengah open ni pukul 9 kan, sebagai contoh. Previous close tu maksud dia tutup pukul 5 semalam, itu maksudnya. Dan hari ni misal kata kita tengok pada saham ini, okay, MMAG.
Okay, yang mana dia close pada 10 sen setengah. Dia pernah naik tinggi sebanyak 10 sen. Dia pernah turun paling rendah 9 sen. Okay, kita boleh tengok BuyQ kat sini ada 2 juta. Okay, 2 juta lot yang sedang beratur untuk membeli. Okay. Sekali lagi disclaimer, ini paparan yang ditunjukkan ponsel ni bukan untuk cadangan beli ataupun jual. So ini adalah konten untuk pendidikan semata-mata. Jadi ini buy, okay, saham buy sell pada harga 10 sen. Ini ada sell queue, mana ada jualan yang sedang beratur untuk menjual. Harga last hari ini tutup pada 9 sen setengah dan berubah, dia turun lah, dia turun pada harga best close ni. So ni volume ni VWAP. So ni ada fungsi-fungsi tertentu dan anda boleh tambah yang dekat sini mengikut selera anda, anda boleh custom. Okay, yang bawah ni dia akan tulislah nama saham tu, best buy, kat sini adalah market depth. Okay, ni adalah chart yang hari ni lah daripada pukul 9 sehingga pukul 5 petang. Ni market trade monitor ni adalah transaksi yang kita boleh tengok lah, sama ada transaksi kecil ataupun besar, sama ada beli ataupun jual, kita boleh tengok kat sini. Okay, kalau anda tengok ni secara live lah, ni yang saya record secara live, bila market live. So sekarang ni market tutup, so dia tak nampak lah pergerakannya. Dan ini adalah indeks Bursa Malaysia, okay, yang mana meningkat naik. Ini secara asalnya. Jadi macam mana kita nak kenal pasti saham tu syariah ataupun tak? Okay, anda boleh tengok dekat sini. Kalau tanda bulat ni, ni adalah saham yang syariah. Tu kita detect. Yang bulat-bulat ni. Kalau kita tengok ni adalah public bank. Public bank tak syariah. So tak ada bulat, nampak? Yang ada bulat ni adalah saham-saham yang syariah. Contoh macam RGB. Okay, harganya 31 sen. Dekat sini kan. Kalau anda tengok dia tak ada bulat. So itu tak syariah. Kalau anda berminat untuk beli satu saham tu, anda boleh tekan buy ataupun sell. Tapi anda kena beli dulu, baru anda boleh jual. Kalau anda tak beli, macam mana nak jual? Okay, yang mana Bursa Malaysia ni dia one way. Dia tak macam gold ataupun forex ataupun FCPO, dia ada two way. Kita boleh sell untuk ambil untung, buy kita boleh ambil untung. Macam itu. Kalau Bursa Malaysia dia one way. Kena beli dulu, baru kita boleh jual. Selain daripada tu, kita boleh tengok kat sini, kita boleh log out, kita boleh change password, kita boleh tengok, okay, yang mana seminar-seminar yang dianjurkan oleh broker UOB Kay Hian, kita boleh tengok kat sini. Okay, kita boleh contact kalau ada apa-apa isu kan, tiba-tiba lupa password dan sebagainya, kita boleh contact ni lah customer service. Okay, jadi kita nak tengok pada new version. Okay, kita nak tengok pada new version. Okay, anda akan nampak ni, ini ada tanda syariah. Okay, ini IDSS.